Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Tuan Pengurus Majlis, terutama Encik Kamal Zaman Bin Yahya, hadirin dan hadirat sekalian. Berdirinya saya ketika ini menyampaikan dakwah yang tajuk dapat saya tajuk minuman ringan sehat atau mujarab. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada audiens sekalian, adakah minuman ringan ini membawa kebaikan atau mudarat kepada kesihatan tubuh badan kita? Apapun kalau hadirin kurang pasti jawapan, seperti biasa bak kata pembahasan Nabi sendiri, raja lawak strok. Apa dia? Bermulanya episod pertama, masyarakat pada masa kini hanya mementingkan keelakan, kedapan dan keasyikan pada gaya hidup mereka. Anda sendiri kebilangannya, saya tak kata semua lah, termasuk diri saya juga. Apabila tinggal di kedai lama, restoran, kedai minyak atau kedai 24 jam di Yonkos 7-11, rasa-rasa masyarakat dalam semua peringkat umur daripada kanak-kanak hingga orang dewasa mudah untuk mengambil minuman ringan sebagai penyegar dan pelindung badan. Padahal minuman tersebut kesannya terhadap kesihatan adalah lebih besar lagi. Pengambilan minuman ini makin tidak lagi apabila berada dalam cuaca panas terik, dalam keadaan dahaga yang amat dahaga. Mana tahunya ia balun, semua dia balun, ini balun tu minum. Minum Coca-Cola, Coke, Sasi, Mirinda, Mariana, Johanna, Antena dan sebagainya. Okey, sekarang masuk episod Twitter yang tema beliau dan pasal. Gaya hidup yang ditunjukkan dalam iklan minuman ringan ini juga membahagiakan semua masyarakat yang sakit lantaran hiburan melampau sambil menikmati ibadah minuman ringan ini. Di dalam minuman ringan ini terdapat beberapa bahan yang ternyata memudaratkan kesihatan seperti pemanis tiruan, jefin, asid, kabel yang tidak mengawet, perisa tiruan dan pewarna. Ujian yang dijalankan persatuan pengguna pulau Pinang PAP menyatakan banyak jenama minuman ringan yang mengandungi pewarna tiruan yang boleh menjejaskan kesihatan seperti sunset yellow yang merupakan ejen penyebab kanser. Antara kesan yang paling ketara bagi masyarakat meminum minuman ringan secara ketika ternyata akan risiko membidang kencing manis, kencing tak manis, penyakit jantung, masalah pengalaman, kanser otak, kanser minda, kesihatan bayi, kencing dilahirkan dan sebagainya. Beberapa cadangan sering menjalankan sisi pengharaman iklan minuman ringan TV, radio dan akhbar. Pengharaman iklan ini dilihat sangat berkesan kerana pengaruh iklanan pada masa kini memungkinkan pengguna terseret ke lembahnya, ke lembah kemudaratan kesihatan. Langkah kerajaan perlulah mempunyai satu polisi khas berkenaan dengan minuman ringan ini di Malaysia seperti menghadkan kandungan gula atau sebagainya. Label atau kandungan gula di kiri dan botol minuman ringan berpulang dipamerkan secara tulisan font yang lebih besar agar masyarakat sedar tentang kandungan tersebut. Peranan yang terpenting adalah peranan masyarakat sendiri. Kerana masyarakat yang dikenali sebagai konsumen yang bijak ini mampu mengambil langkah yang sesuai bagi ibu bapa sewajarnya, bagi ibu bapa sewajarnya menjauhkan kanak-kanak daripada peringkat kecil lagi dan menyemai sikap bencikan kepada benda yang mengedaratkan. Jempen-jempen di peringkat rukun tetangga atau di peringkat IDK mungkin boleh dilaksanakan bagi menyemai sikap pengguna bijak. Seharusnya kita selaku pengguna
perlu meletakkan dengan gaya hidup yang sihat sebagai gaya hidup masa kini dan memegang slogan pengguna bijak, perjalanan yang banyak untuk diimplementasi dalam kehidupan kita. Kalau diburai dan dimengkaikan, dan hakikat minuman ringan ini ternyata terlalu banyak dalam kali perkataan. Akhir kata, pantun dua kerat. Tiga kedai membeli cabai, sekian balasan. Ada dua lagi kerat juga. Pergi kedai membeli seratus, sekian terima kasih.